warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara Bahagia Tuan Pengerusi Masjid As-Salihin, Barisan Imam, Barisan Tuan Kuasa Hulu Malang, Berkenas Tuan Kuasa Masjid Masjid As-Salihin, pemimpin-pemimpin tempatan, semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, seluruh tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan rezeki yang dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, berada di dalam taman-taman syurga. Nabi kata barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Amin. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari buat syurga. Saya rasa syukur sangat sebab untuk malam-malam tuan-tuan dan perempuan sekalian, malam tadi badan saya dah tak larat dah demam. Dan beberapa hari kan, setiap hari tak berhenti. Tahu daripada tahun 2019 pun tak berhenti hari-hari kan. Sampailah pagi tadi tu dah rasa tak larat juga. Petang tadi dah peluk-peluk sikit. Jadi malam ni alhamdulillah. Sebab dekat sini dia punya tom yum dia lain. Berpaluh bila makan. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Saya risau ceramah demam. Dan saya jarang batalkan ceramah sebab demam. Saya ceramah juga. Suara tak ada pun saya pernah ceramah dengan suara tak ada. Saya buat ceramah di Pahang tu sampai kan. Pernah saya ceramah juga sebab nak hampurkan orang cakap juga lah. Mana yang boleh. Kan kadang kenapa tuan-tuan dah mungkin sampai 6 bulan kan usia. Jadi tetaplah doa tuan-tuan dan perempuan sekalian dapat saya sampai malam ni. Tajuk yang dipilih oleh pihak menganju malam ni, tajuk yang straightforward lah, iaitu Qurratu Sakinah Mawaddah Warahmah. Yang ni memang tajuk popular lah. Tajuk popular. Kadang-kadang tak dapat dia tenang. Sakinah tu tenang kan, tak dapat dia tenang walaupun nama rumah dia Sakinah. Kan? Dia masyarakat Jawa nama Sakinah ni popular. Kan? Sakinah apa Rukiah kan? Itu semua nama-nama glamour lah kan? Tetapi itulah berdasarkan kepada firman Allah di dalam surah Ar-Rum kan? Ar-Rum ayat 21 yang mana Allah Ta'ala beritahu kita dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dijadikan pasangan untuk kamu laki-laki. Kita lelaki pasangan Allah Ta'ala jadikan tu dah dari jenis-jenis kamu sendiri Allah Ta'ala beritahu, supaya kamu merasa lintas kumul ilaiha, kamu merasa cenderung yakni tenteram kepadanya. Dan juga dijadikan yang antara kamu iaitu suami dan isteri itu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Maksudnya saling simpati, ambil berat, semualah. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah diterangkan dalam surah tu. Jadi bila sebut ditaskunu ilaiha yang bermaksud Allah menciptakan supaya menjadi tenteram antara satu dengan yang lain, kita kena semak balik. Kenapa jadi tak tenteram rumah tangga kita? Dan kenapa jadi tak tenteram? Semuanya ada jawapan. Dia bukan saja-saja yang jadi macam tu. Bukan tiba-tiba rasa tak tenteram. Dan yang paling best kali ni, yang paling seronok, kalau saya sebut ni, kita tahu apa sebabnya. Bukan kita tak tahu, kita tahu sebenarnya apa yang kurang dalam keluarga kita. Mungkin dari segi rezeki yang halal, mungkin dari segi kita meninggalkan asas kepada kebahagiaan keluarga dalam rumah tangga kita, iaitu tiang agama kita tak jaga. Sebab kita tahu fakta di Jabatan Agama Islam seluruh Malaysia mendapati kebanyakan pasangan yang bercerai berai 80% daripadanya tidak jaga solat. Tentu tak payahlah, semua orang dah tahu lah benda ni sebenarnya. Dengar ceramah tahu. Oh betul, memang tahu. Tetapi masalah tu tak payahlah nak tanya-tanya orang lagi dah. Kita tahu. Cuma
di dalam ceramah-ceramah kuliah-kuliah agama yang kita pergi, majlis ilmu yang dijemput oleh jatah kuasa masjid, itu sekadar mengingatkan saja. Tapi hakikatnya kita tahu, tiga sebab pasangan rumah tangga ini jadi masalah, kan? Pertama, dia tidak meletakkan syariat Islam sebagai asas kerangka perundangan dalam rumah dia. Nombor satu. Yang kedua, dia cenderung merasakan dia kenal sangat pasangan dia, sedangkan proses mengenali pasangan ini berterusan. Tanyalah ayah negonda yang telah pun lanjut usianya, yang dah 50-60 tahun, sampai ke hari ini dia masih sebut ayah pun tak faham dengan mak kau. Dia masih sebut terus, kan? Yang mak-mak pun tak benda ayah kau, aku tak tahu apa nak orang tua tu pun aku tak faham, mak. Sedangkan dah hidup lama. Sebab apa? Sebab perangai kita sendiri berubah-ubah daripada masa ke semasa, kan? Berubah-ubah masa ke semasa. Yang jadi orang boleh bahagia itu sebab apa? Sebab apa? Sebab dia absorb. Maknanya macam kita ambil span, kan? Kita serap air itu, ambil kita buanglah dekat tempat yang lain. Maknanya kita tak dah masuk dekat dalam bekas yang lain. Maknanya kita tahu mana nak letakkan tu. Mak kau bising tu, mak bising apa? Biarlah, kejap lagi senyap. Itu. Lepas tu bila bini dah senyap, senyap. Apa? Senyap. Apa hal bising-bising itu je tau. Tapi orang budak ni biasalah budak. Orang marah tak tahu. Abang rasa bila kau marah anak ni macam abang pun kau marah sekali, kan? Jadi makna dia absorb tau. Bukan kata kita suruh dia tak marah lagi lah. Gila pun nak suruh perempuan berhenti marah. Orang perempuan memang cakap banyak. Hobi dia daripada dulu orang perempuan ni berceramah walaupun tak ada tajuk. Itu memang dia. Nak buat macam mana? Orang lelaki memang Allah Ta'ala jadikan daripada dulu memang tak pernah ambil berat benda dalam rumah. Termasuk yang cakap ni. Bukan cakap orang tu. Benda, maksud saya tu adalah benda yang penting kat kita tak sama apa yang penting kat perempuan. Benda yang penting kat perempuan tak sama yang penting kat kita. Tu sebab kita berpasangan dengan dia supaya boleh, apa istilah Jawa disebut sebagai reciprocal process. Oh, lain macam Jawa. Maknanya proses lengkap melengkapi. Tuan-tuan tengok macam ni je lah. Kereta orang perempuan mosaipah petrol dia tengok. Kasut atas dashboard, tudung dekat belakang, dengan botol susu bawah ni. Tetapi kereta orang lelaki jangan main-main kemas. Tapi di rumah gelanggang orang perempuan. Kemas rumah sebab orang perempuan. Harap orang lelaki kemas? Memang tidak. Ya, tawal kadang-kadang kat situ pun. Ya, punya geram. Tawal dekat sini, seluar dekat katil, spender dekat tingkap. Lah, ilah Allah, pening orang perempuan. Dah macam bendera Hawaii. Ya. Tapi itulah indahnya, kan? Kehidupan kita sebagai suami isteri. Dan bila nak tengok balik, kena baca balik basic dalam mahkamah. Sebelum kahwin, Nabi dah ajar. Macam mana nak cari pasangan? Nabi dah ajar. Bukan tak tahu. Nak selamat cari agama. Tapi nafsu kata nak cari lawa agama. Kan? Nafsu dia cakap tetap nak lawa. Memang Nabi sebut. Pertama tengok dia jamal ni, tengok kecantikan dia. Memang kena tengok. Sebab nak menghadapnya bukan sehari dua. Kan, kalau hari pertama mana menyakit hati, menyiram tengok pukul macam mana? Kan, tapi sebenarnya kita ni pandangan kali pertama tu kadang-kadang silap. Kadang kali pertama tengok, dia tengok. Sekali tengok lawa pula, ini aku ni, nampak? Macam tu. Yang kedua, tengok dari segi keturunan dia, keturunan yang baik-baik. Nabi kata, yang ketiga tengok dari segi harta dia. Kan, bukan kata Nabi lah ada harta banyak boleh kau kikik harta dia. Tak. Maknanya kita tahulah tahap mana kita nak jaga dia, kita boleh jaga ke tidak. Tapi yang keempat Nabi kata tengok agama. Kepadamlah. Ha. Tengok agama. Dan Nabi kata kalau tak ada, pahala rumah hilang. Kalau tak ada, kalau tak ada keempat-empat yang paling tidak agama kena tengok, Nabi kata. Kumpul-kumpulnya betul bila tengok agama, yang lain boleh adjust. Dapat yang beragama, tak lawa boleh adjust. Makan ubat tolak tiba-tiba pagar pun pipi. Yang seorang yang biru jadi merah muka. Kan, hidung daripada pendek jadi panjang. Semua boleh adjust. Boleh lawa. Tudung dulu pakai tudung, ikat pakai tongkuk.
sekarang dah macam-macam, lepas kita ini sini, ada dah warning depan, ada bumbung depan, nak tunjuk cantik boleh hijaz. Keturunan mungkin dulu ke keluarga tu mungkin bukan keluarga yang pandai-pandai, yang alim ulama, mungkin bukan. Tapi kita boleh bermula dari situ, membentuk generasi beriman dan bertakwa. Satu juga dari segi harta, mungkin dulu kita susah, tapi malah ayah dan bonda dulu bukan senang-senang, dulu kita penting. Yang rumah pun sangat adalah. Tapi sekarang tengok semua banglo sebiji-sebiji, sebab anak-anak pagi kampung sikit, buat rumah, balik raya selesa. Punca jawab, murah rezeki sebab keberkatan kita berkata. Jadi akhirnya agama. Tapi tetap nak cari. Sebab kita tanya, kenapa kau nak kahwin? Tanya budak-budak yang nak kahwin. Berapa ramai yang kahwin sebab Allah? Tak ada. Kadang-kadang tak jumpa, susah nak jumpa. Kenapa nak kahwin? Oh, mak dah bising, dia kahwin lah. Kenapa kau kahwin? Oh, kawan semua habis kahwin lah. Saya lagi belum kahwin. Kenapa kau nak kahwin? Umur saya berapa dah? Kena kahwin lah ni. Ya, kenapa kau nak kahwin? Saya dah garang tengok perempuan tu, saya kahwin lah. Akhirnya susah nak jumpa orang yang, kenapa kau nak kahwin? Saya nak kahwin kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya yang jawab nak kahwin kerana Allah ini, biasanya datang dari mulut lelaki yang dah kahwin. Itu masalah yang terbesar sekarang. Itu benar. Kan? Sampai hati Abang buat sekejap, apa kurangnya saya? Kenapa kau nak kahwin lagi? Kerana Allah. Jawapan. Tapi jangan risau, jawab macam tu pun tetap tak lulus. Tak dicontoh. Tapi itu dia, kita balik-balik basic. Itu sebabnya bila kita sebut tentang kasih sayang ini, kebahagiaan ini, ada kebahagiaan, dua jenis kebahagiaan yang kita nak cari. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, tenang, mawaddah, warahmah, kasih sayang dan belas kasihan, saling menyayangi, saling. Ini belas kasihan bukan maksud aku kesian dengan kau, tukar kau dengan kau. Tak, contoh bila nampak isteri buat kerja, isteri buat kerja kan, cintai kain, maknanya abang tolong sekali cepat sikit siap, maknanya belas kasihan. Tak biar dia sorang-sorang dalam menghadapi kesusahan. Nampak dia lipat kain, jadilah abang dah jumpa dah jalan penyelesaian kau lipat kain ni banyak sangat, tak lipat tak lapik-lapik. Jangan mak, abang dah buat lima kul tambahan. Jadi kau asing dan ikut bakul, tak payah kau lipat-lipat lagi dah. Besok nak kosong, baru kosong kan? Tentulah contoh saya begini. Tapi orang perempuan memang dia takkan bagi orang lelaki lipat kain dengan dia, sebab format lipatan tak sama. Kan? Jadi lagi baik dia lipat seseorang. Lepas tu dia lipat, dia penat, dia rasa lah. Dia akan luar. Orang perempuan ni jenis jangan luar. Penat lah. Banyak kan yang lipat. Tak tahu lah macam mana nak buat. Kita lah. Orang lelaki, kita tak faham. Apa? Ni kau lipat kenapa? Kita kalau mati kan? Kau yang pilih lipat. Tapi itulah dia perempuan. Tapi kita suka tengok benda-benda yang cantik, suka tengok benda yang kemas. Macam kita beli rumah lah, tuan-tuan. Kita tengok orang lelaki beli rumah. Dia tengok, wah lawa, tempat okey, besar pun besar. Dah, berapa bilik? 4 bilik, kira tu. Untuk orang lelaki, orang perempuan dia dah bayangkan dengan tiang tu, berumah belum siap ni. Dia tengok tiang pemaju perumahan, kamu naik tiang dia dah bayang. Bilik sini, nanti kat sini almari, sini pintu, langsir dia macam ni. Lepas tu macam ni, lepas tu macam ni, lepas tu macam ni. Bilik macam ni, dapur kena besar kali ni. Dapur besar. Masak setahun tu berapa kali, tetapi dapur tak besar. Nampak tak? Itu dia. Lepas tu saya cakap tu, bang, abang tahu tak? Rumah ni bang, matahari terbenam pada waktu petang. Memang terbenam petang, dia bila ada terbenam pagi. Tak maksudnya bila terbenam tu kita nampak lah. Cakap lah. Jadi dia benda dah kaji dah. Terbenam sebelah mana? Boleh nampak ada rumah ni dah kaji. Orang lelaki pun tak kaji. Bang, abang bayar kalau aku tak petak, bang. Kita duduk kat tepi ni. Sama minum kopi, boleh mandi matahari tu. Wah, yang suami tak sanggup kau kaji sampai sedalam itu. Dah wali rumah tu 20 tahun sekali pun tak minum gas tu. Nak tunjukkan cara apa yang kira. Cara bikin. Tapi ada yang minum-minum lah kan. Jadi kebahagiaannya ada dua. Satu yang tersurat, satu lagi yang tersirat. Tersirat di dalam ni, kebahagiaan yang dalam hati. Tetapi yang dipersuratkan, yang kita boleh tengok apa dia? Yang pertama, kebahagiaan pembentukan keluarga bahagia ini mestilah berlandaskan kasih sayang. Berlandaskan kasih sayang. Sekarang kalau tak ada kasih sayang ni, maka ikatan kekeluargaan itu akan terumbang ambing dan tidak kukuh. Sayangkan isteri, kita akan buat macam-macam.
istri saya dan suami akan buat apa juga untuk keluarga itu. Sayangkan anak, bukan makna sayang anak tak pukul anak. Orang dulu, anak masyarakat jauh, paling terkenal buat belasah anak ni sampai badai. Saya tahu kan, belah mak saya jauh, belah ayah saya bilang, saya tahu. Tapi memang betul, kita mendidik anak bukan makna kita tak pukul anak itu makna kita. Kita tak kita ni sayang anak, tak. Sebenarnya pukul anak itu kita sayang. Tetapi pukul itu, orang dulu-dulu pukul anak dengan ilmu. Orang sekarang pukul anak geram. Itu yang mati pula ada dekat jalan. Kan? Tak apa anak. Kan dia macam lafihkan geramlah dengan bercampur bau dengan masalah pribadi dan sebagainya. Kedua, sikap bertolak ansur dan juga memperbanyakkan kesabaran. Ini yang dipersuratkan dalam kebahagiaan rumah tangga. Ya, tolak ansur, sabar. Biasa orang perempuan macam tu. Perempuan yang akan bisik, biasa. Menurut kajian pakar memori Asia, jumlah orang perempuan bercakap sehari adalah berapa perkataan? Orang lelaki, berapa perkataan sehari? Orang lelaki, jumlah perkataan dia bercakap sehari adalah 8,000 patah perkataan sehari. Banyak ke tak banyak? Tak banyak, kena pula penceramah. Balik rumah, kota dah habis. Itu sebab orang lelaki, dia jumpa kawan, dia bilang, eh, jam, kau sehat. Lama, betul tak jumpa kau. Eh, jangan kau pergi, itu okey, okey. Boleh perempuan banyak. Sampai ke rumah, agung. Balik, bang. Makan, bang. Cakap lah tuan-tuan. Tak dapat dah cakap. Kota dah habis. Orang perempuan pula, jumlah perkataan dia bercakap sehari 28 hingga 30 ribu perkataan sehari. Masalah yang paling besar sekali adalah mesti dihabiskan. Berarti masalah yang besar sekali. Itu yang kadang-kadang dia berbual dengan suami dia, dia tepuk tak nak pandang lah sini. Dia pula perangai dia. Dia suruh bila dia bercerita, kita kena tengok muka dia. Okay, kita tak faham. Tengok lah sini. Memang dia pun cerita. Tetapi itulah dia orang perempuan. Dia bukan dia sebab nak tengok muka, tapi dia nak perhatian untuk diri. Itu orang perempuan. Itu sebabnya kita tengok kaji sikit sifatnya. Kenapa suara dalam orang lelaki dalam kotak dia begini? Kenapa jual kat pasar raya itu suara dalam lelaki dalam kotak? Kenapa? Semua lelaki mana suka belek-belek. Dia takkan fikir, dia bolehlah, fikir bohong. Sampai dalam kereta bini tanya, dalam kotak tu ada berapa orang? Dah tiga ke empat, dah. Dia pun tak tahu ada berapa dalam. Tapi kalau orang perempuan, isteri dia sama pilih, bapak pilihnya lah. Sebab merah ada biru, ada kuning, ada hijau ada lah. Suami pun jawab, kau ingat aku pakai kat luar apa? Tepat, orang lelaki yang cara fikir tak sama. Kenapa suara dalam perempuan tak boleh letak dalam kotak? Kalau suara dalam perempuan letak dalam kotak, dia letak kan keluarkan. Nak tengok je nak sesat. Itu sudah ni suara dalam perempuan semua lambang. Itu dia ambil cik. Dia punya jahit, dia tengok dia punya apa semua. Beta. Bukan kata, memang kita nampak macam kelakar. Tetapi itu dia sifat ni. Ada dah dikaji dah. Karakter perempuan ni. Orang lelaki nak beli barang, dia akan cari satu kedai yang ada 9-9 barang dia nak beli supaya dia cepat balik. Itu orang lelaki. Orang perempuan satu barang 9 kedai. Sebab dia buat perbandingan harga RM5, RM1, RM2, mahal RM5, RM4. Dalam buat kerja ni, dia punya barang. Sudah sampai hujung dia tumpuh pula kedai mana yang murah tadi. Dia ulang balik semua tu, tak tahu. Itu yang akhirnya orang lelaki boleh bawa bini pergi pekan. Kau masuk dulu, abang cari parking. Sampai sudah tak jumpa parking. Jadi dia ketunggu dalam kereta. Sampailah bini dia, bang, abang kat mana ni? Dah habis beli dah. Okey, nak tunggu kat mana, nak tunggu kat mana tu? Abang baru jumpa parking ni. Wah, alah, lama jumpa parking. Nampak tak? Sebab penyesuaian, penyesuaian kita. Kemudian yang ketiga, menjalankan sikap amanah dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab pula dipikul dengan ringan hati serta saling hormat menghormati. Tidak ada rasa terpaksa melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga. Ingat tu. Kalau rasa terpaksa buat sesuatu dalam rumah tangga, tak ada masalah dengan rumah tangga itu. Macam orang lelaki lah, orang perempuan kan. Orang perempuan. Abang pergi lah beli ni. Ayolah, kejap lagi abang beli. Orang kalau dengar perbualan tu, dia cakap, takut bini. Bukan takut bini. Bini menakutkan.
Ah, bukan semua macam tu. Malah nak gaduh, takkan nak berhunyah. Bang, kalau belikan beras, tolong cerita kenapa aku yang beli beras. Baiklah kalau suami jawab dia. Apa salah aku beli beras? Beritahu sebab. Mana undang-undang beritahu suami kena beli beras? Cakap. Bini pun tak boleh jawab. Kenapa pula dia tanya soalan tu? Tak, sebenarnya beli sikap. Bang, kalau beli beras, kemah beras dah habis lah. Oh, ya, kalau berapa kilo nak beli? Belilah dalam 50 kilo. Bang, kau nak beli apa? Beli kilo kau. Senang lah bang, sebenarnya kita ni kat rumah kita ni banyak orang makan-makan banyak. Tak cukup pun lah sekejap, 10 kilo tu sekejap ya bang. Ya ke, ada apa nanti abang tengok kan. Maknanya bukan dia takut. Tak, komplikasi ni memang lebih. Nampak tak? Maknanya kita ni selesaikan. Kalau bergaduh, maknanya banyak orang perempuan. Kena orang lelaki kena ingat, tanggungjawab kita selesaikan masalah isteri kita. Contoh kita nak sembahyang Zuhur. Kita pun dah siap kan ni. Allahu Akbar syaitan dan bismillah. Oh, nak tak pin. Oh, bab. Apa hal? Ni ana bab, rupanya dia nak angkat ni kain dah siap basuh, nak sidai. Abang tolong bang angkat sampai kat penyidai tu bang. Bukuatlah bang. Bagi abang sembahyang dulu boleh tak? Alamak ni tengah panas ni. Ayolah, ayolah, pergi selesaikan tu. Kalau dia kejar lagi lah. Allahu Akbar. Dia angkat tu kan, lepas tu jatuh dia. Dosa gitu. Nampak? Sebab ada tanggungjawab kita untuk selesaikan masalah dan itu ni. Ha. Tapi tak adalah masuk kategori dosa besar. Taklah. Tapi kita kejap nak kena angkat sekarang lah. Apa nak salahnya? Lama kejar macam bang tengah panas ni ha. Ayolah, ayolah, ayolah. Dia pun angkat. Sampai dah ya. Masalah dah. Macam tu lah. Masih bang. Tapi kalau perempuan tu dah angkat sampai depan tu, bang, alang-alang dah angkat sidai dah sekali. Lebih-lebih pula kan. Agak-agak lah kan. Jadi mana dah tolong. Tolong isteri kita. Tak ada ni. Berapa pahala kita meringankan beban isteri kita. Masalah kita, kita tengok Nabi. Nabi tidak akan menyusahkan isterinya untuk perkara-perkara yang Nabi boleh buat sendiri. Itu kita tahu. Jadi tak ada masalah orang lelaki nak tolong isteri lipat kain. Tak ada masalah nak tolong isteri yang tadi sidai kain, kita sama-sama sidai dengan dia. Memang-memang abang tolong sekali, saya seram. Seram je nak. Masalah masyarakat kita tak boleh tengok orang lelaki sidai kain. Kau tengok, weh imam dah kena bangang dengan bini. Aku macam tak payah. Senangan itu juga adalah merupakan cara kita ikut sunnah Nabi, meringankan beban isteri kita. Nabi tak pernah sekali kalau Nabi balik tengok isteri buat, Nabi tak pernah tak tolong. Nabi mesti tolong. Ini kita balik mengangkau. Hai, hai, hai. Bini pun jenis tak tolong, tak tolong, tak tolong. Dia bukan hamba. Mak nak? Sayang, sayang. Haus pula dekat abang. Alah, abang ni. Memang tengah buat air untuk abang pun. Kan? Bagus. Ini... Kau tak dengar ke kakak aku ni dah lain macam? Haa, nampak cara cakap. Kita ada macam-macam approach kita bercakap dengan isteri kita sebenarnya. Kan? Nabi dia takkan macam tu. Nabi memang akan bantu isteri dia tu benda yang dia boleh tolong. Kalau rasa-rasa masyarakat kita ni pandang serong, kita ikut cara lain. Sidai kain pakai helmet full face. Jadi orang mungkin tak perasan siapa yang sidai kain. Haa, cubalah buat macam tu. Kemudian mewujudkan pergaulan yang baik, jauh dari sebarang kemungkaran, kemaksiatan, penganiayaan dan kezaliman. Makna kata, dalam keluarga kita wujudkan pergaulan yang baik, jangan buat cara-cara yang tak baik. Memukul, ada yang berlaku, pijak isteri pun ada. Isteri tengah solat, sepak isteri pun ada. Ada berlaku, kalau luar sana. Banyak kes-kes yang diajukan sampai ke pejabat agama dah lebam-lebam, tinggal nak mati je perempuan tu. Ada. Tu belum cerita isteri melasak suami pun ada. Ada, garak perempuan ni, main-main. Jadi, apakah dikatakan ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu? Maka menurut hadis Nabi SAW, asas keluarga sakinah itu ada empat perkara. Empat hal, kata Nabi. Empat hal yang akan membawa menjadi faktor pendatangan kebahagiaan keluarga adalah yang pertama, suami isteri yang soleh-solehah. Yang kedua, anak-anak yang berbakti. Anak-anak nak tolong mak ayah dia.
Itu ciri-cirinya kedua. Anak-anak nak tolong. Ini kita suruh anak tolong kita, kita tak bagi tahu kenapa dia kena tolong kita. Yang kita beritahu ganjaran kalau dia tolong kita, itu penyakit. Kita tak cakap sebab tanggungjawab anak-anak adalah tolong ibu bapa. Ha, macam tu cakap. Ni tak tolong mak, mak bagi 5%. Kau tolong mak, mak bagi 1%. Awal-awal dah ajar anak satu benda yang kita buat mesti ada ganjaran. Sampailah besar. Termasuklah tanpa kita sedar bab menuntut ilmu. Empat golongan dalam hadis Nabi sebut empat golongan yang menuntut ilmu tetapi dilaknat oleh Allah Taala. Empat golongan. Apakah golongan itu? Golongan yang pertama, orang yang menuntut ilmu semata-mata kerana nak berlawan dengan orang yang handal, nak tunjukkan siapa lagi handal. Aku belajar ni, besok aku pulang, aku tengok dalam kampung kancung darat dan sampailah kancung timur darat semua-semualah. Kancung darat, kancung air, semua. Kancung laut, semua mereka tengok aku paling hebat sekali ilmu dalam air kancung ni. Kancung sekancung-kancung. Siapa berani lawan cakap dengan aku? Tengok. Maknanya tu dilanak oleh Allah Ta'ala. Kedua, orang yang menuntut ilmu supaya orang memandang tinggi kepada dia. Orang akan hormat dia. Dia lalu, kau tahu aku siapa? Tentu. Dia seronok orang pandang tinggi kepada dia. Itu sebab saya datang naik azian. Supaya orang tak terperanjat tengok saya datang. Malahan terperanjat tengok saya keluar pada azian. Macam tu. Saya naik azian ceramah di Kuantan. Dekat hotel butik Kuantan. Saya turun kereta kotor. Saya cakap dengan asisten saya, kau pergi basuh tu, boleh datang balik. Jadi saya turun ke jalan. Penganjur sambut saya. Steady start datang daripada Seremban naik Grab ke? Bukan Grab tu kita aku. Tapi nak beritahu orang, itulah yang paling senang. Itu sebab tuan-tuan dan perempuan sekalian, pilih naik motor pergi semayang. Sebab hati senang. Tak ada banyak cerita. Baik kereta, macam-macam kita fikir. Nak-nak pula kereta tu kereta baru. Lain macam. Ada korang nampak kereta baru aku. Kadang-kadang macam tu. Sebab tak. Kadang macam tu. Jadi dia nak orang memandang tinggi pada dia menuntut ilmu, itu pun dia nak dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu semata-mata mencari kekayaan dunia. Nakkan tanah, nakkan harta, nakkan kedudukan. Itu pun dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan yang keempat, orang yang menuntut ilmu kena berlawan sesama orang yang tak pandai macam dia. Lagi tahu, dalam grup WhatsApp boleh lawan. Ah, ni sebenarnya boleh atau tak boleh? Ni tak boleh sebenarnya. Kau tengok ni. Dia buat hal pun potik daripada Google. Dia copy, dia masuk konon macam dia pandai sangat. Ui, handal lah kau. Wahan sama-sama tak pandai. Itu pun dilanak oleh Allah Ta'ala. Jadi perasan atau tidak, ada mak ayah kadang-kadang mendidik anak tanpa sedar ke arah yang dilanak oleh Allah Ta'ala. Kau belajar rajin-rajin kalau kau nak kaya. Tengok. Kau belajar rajin-rajin besok pakat tinggi, senang. Baru orang akan hormat pada kau. Ha, tanpa sedar kita ajar anak kita macam tu. Itu sebab kita kena hati-hati. Nampak ya? Ajar, belajar, tuntut ilmu kerana Allah. Itu sebab anak-anak kita mungkin kadang-kadang dia tak pandai akademik. Tapi dia pandai kemahiran. Dia tengok aircon pun tahu. Ini belum on. Dia tahu. Dia tahu. Itu tak payah belajar pun tahu. Yalah, maknanya dia tengok aja kereta tu dah tahu enjin yang bermasalah. Rasa-rasa dia mesti spark plug dia ni. Macam, yo betul. Ini rasa bateri ni. Betul. Bukan semua orang boleh macam tu. Orang macam saya memang kena tipu dengan kedai Cina tu bila pergi bengkel. Ini kena tukar, ni kena tukar. Tukarlah. Memang kena tipu. Wah, hal yang masalah eh. Masalah kepala pelak saja. Bukan dia kata pelak tu habis dengan enjin semua turun. Apa pasal? Ya. Itu sebab penting ada orang yang berilmu ni. Ilmu, biarlah kita menuntut ilmu kerana Allah. Bila kerana Allah, kita tak fikir untuk kesenangan dunia. Tetapi kita nak akhirat yang kita nak kejar. Itu sebabnya saya ajar semua. Tahun 2020 ni yang paling penting, jangan lupa kita serapkan dalam niat yang kita nak buat. Niatkan kerana Allah. Kita takkan kecewa. Aku ingat aku nak kuruskan badan lah. Tak ada faedah kuruskan badan. Melainkan aku nak kuruskan badan kerana Allah, supaya ringan badan aku ibadah kepada Allah. Aku nak kumpul duit banyak-banyak kerana Allah. Sebab nanti dengan duit yang banyak, insyaAllah mudah-mudahan aku boleh tolong orang susah kaya dan kancung. Maksudnya sentiasa letak kerana Allah.
Jangan risau, niat kepada Allah, Allah bantu. Dalam surah Asyura, Allah Ta'ala begitu. Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, Allah akan tambahkan keberuntungannya di dunia. Jadi risau, Allah akan tambah. Maknanya cari akhirat dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, maka Allah akan kurniakan sebahagian daripada keuntungan dunia itu, dan hidupnya tidak akan pernah bahagia. Allah Ta'ala berkata surah Asyura, sebab dunia ini sementara sifatnya. Jadi dalam sementara, jaga isteri, jaga anak-anak kita dengan baik. Kategori yang ketiga, ciri yang ketiga, lingkungan sosial yang sihat. Maknanya pergaulan kita sekeliling kita ini adalah yang baik-baik. Duduklah masyarakat yang baik-baik. Kita pergi ke masjid, kita bermasyarakat dengan masyarakat yang ke masjid. Kita berkenduri kendara, kan besok dah mula lah pukul jumpus. Salah kasih sebut tu? Betul. Betul, kenduri kendara. Sebab masyarakat Jawa ni orang tak boleh lawat lah internationally. Sebab mak saudara saya kalau kenduri dekat Meru ke Laut, ya Allah meriah betul. Kenduinya besok malam tu kan dah mula start kan. Kenduri kan, ya Allah ramainya orang macam siap. Penuh betul. Dengan dalam tu dapat nak bungkus bawa balik lagi. Ya Allah Akbar. Dekat dapur tu berlebih lagi barang orang bagi. Ya Allah Akbar, budaya sedekah. Sebab itu hebat. Sayang kalau benda tu tak diteruskan. Dia orang yang makin pakai catering ni makin hilang sebenarnya. Saya ingat dulu catering macam mana kan? Apa dulu masa macam mana orang berkampung dulu? Dulu kemah pun pakai bulu. Kan? Mana ada heboh nak bagi gula-gula? Mana ada semua bagi tolok. Lepas tu pakai tisu ataupun pakai yang plastik kilat tu. Ya Allah, semua doa minta-minta lah telur ni dapat telur cair. Budak-budak lepas tu bawa balik rumah kumpul-kumpul dan tak kijam makan, habis. Sekarang bagi tuala. Tuala tak berapa sen beli kat nilai 3. Orang tua-tua dulu dah cakap kepantangan dengan bagi tuala. Kerana tuala ini buat menyapu si air mata. Macam tu lah ya kan? Kan? Orang tua dulu kan? Orang tua-tua dulu. Yang sebenarnya orang tua-tua dulu, sebenarnya tak ada pun dalam hadis sebut tak boleh bagi tuala. Tak ada. Yang sebenarnya orang tua-tua dulu cakap jangan bagi rupanya puih mata sebab dia gemar makan telur daripada mampek tuala tu. Tapi memang dulu, yang penting dulu, yang buluh tu bukan buluh itu. Bukannya penanggah tu, bukannya yang angkat dulang tu, tetapi nak tunjuk nilai kerjasama masyarakat antara satu dengan yang lain bila kenduri. Mengajak dulu mana dia pakai WhatsApp. Mak ayah ni dah bincang dah, kita nak start mengajak daripada kampung ke mana dulu. 5 bulan sebelum dah pergi mengajak. Macam mana? Dulu bertunang berani jantan tu pergi, nak kena penambah pergi lah. Sekarang bertunang bergambar, tak malunya jantan. Saya kalau saudara mara saya adalah yang pergi bertunang, dia pun pergi. Memang saya macam maki tu, macam marah. Berduduk rumah, dia buat muka tak malu. Kalau dia nak pergi pun, setakat sampai simpang, tunjuk tu rumah dia, dah, tapi duduk luar. Jangan duduk sekalian. Hari ni sarung cincin, siapa ngajar kau bertunang, tunang sarung cincin? Bangang punya lelaki. Dari segi agama pun tak betul kau belum ada hubungan dengan dia, apa pasal? Lepas tu bertunang dah boleh kau ke sana kemari berdua? Dah boleh kau? Dah ada lesen? Elok-elok naik motor tu. Bangang untuk mak ya. Benda ni berlaku di semua tempat kecuali kan cuba. Kena cover siap-siap. Lingkungan sosial yang sihat. Kita jumpa masyarakat macam ni kan? Itu sebab orang pergi masjid ni saya kata, hello tuan-tuan datang masjid ni. Saya cakap orang yang tak pergi masjid, jangan kutuk orang pergi masjid je. Jangan. Sebab cuma tengok tadi, imam doa apa pun tuan-tuan amin ni tadi. Faham pun tidak? Ya lah tu. Amin. Ya okey. Ikut imam lah. Kan?
Imam doa yang elok-elok untuk semua orang. Barangkali yang tak datang masjid tu murah rezeki walaupun tak di masjid, sebab doa orang dalam masjid. Itu sebab jangan kutuk orang pergi masjid. Pernah dengar imam doa, "Ya Allah, kau sejahterakanlah aku dan makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang tak datang tu pun mampu." Mana ada? Yang kita dengar imam doa ni, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya, itu semua tak buat doa untuk semua. Sebab kat sini saya tak boleh tolak permohonan orang sini untuk datang panggil jemaah. Sebab saya difahamkan jemaah subuh dia pun memang macam ni ramai. Cara tolak aku tak ada lah. Saya saja nak tengok tadi macam mana respon. Yang seorang tu saya terpengen. Tak ada lah. Patut tadi macam ni. Jatuh. Okey. Tolak pula dia. Dia pun tahu tak ramai. Tak apalah, mudah-mudahan lepas ni kita jadi ramai. Ya tak, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan kata macam ni dekat subuh. Barulah orang cakap, payah kat terpeluh tu. Orang boleh cakap, masjid terpeluh ni. Masjid ni satu-satunya. Subuh, macam sembilan Jumaat. Kita komplain, barang mahal sekarang. Ekonomi teruk. Kita selalu komplain. Sedangkan Nabi dah bagi, dah petua. Tips. Kalau kamu nak dimurahkan rezeki, jangan tinggal solat sunat dua rakaat sebelum subuh. Yang biasa tak tinggal ni, orang datang masjid ada harapan buat dua rakaat sebelum subuh. Ini bukan subuh gajah lagi dah, subuh dinosaur. 5 minit sebelum subuh baru subuh. Apa ranjat imam siapa pula yang kunut tengah hari? Marah tu. Nampak ya? Jadi mana kata lingkungan ni. Sebab contoh macam tadi datang, kita tengok yang datang bukan ni orang-orang lampau saja, ada yang bawa anak-anak. Anak-anak ni dia tengok, apalah yang atuk aku dia suka pergi masjid. Tanyalah ni yang sama-sama meningkat naik ni, hanya remaja ni, akhirnya dia pun sendiri seronok datang masjid. Sebab dia dapat dengan ceramah, dia dapat bercampur dengan kawan-kawan, dia dapat bercampur dengan pakcik-pakcik yang kenal dia. Akhirnya dia besok dia dah besar kan, dia pula cakap anak dia kena pergi masjid. Kita tak bersedar, kita tengok. Kita mengajar anak-anak kita menggalakkan dia datang masjid. Orang lelaki kena ingat. Orang lelaki perlu bagi, wajib bagi nafkah pada isterinya walaupun isterinya bekerja. Jangan risau, ini puan yang perempuan buat balik lagi. Mana tak yang Ustaz cakap pasal nafkah tu? Kalau yang isteri bekerja, macam mana? Suami pun jawab, abang time tu yang bantu tidur tu di sini tak perasan. Tetapi saya nak bagi tahu tu bukan pasal duit. Nafkah ni dia tak termasuk, dia boleh kita cakap nafkah zahir dan batin. Nafkah batin bukan hanya yang atas katil saja. Termasuk juga nafkah batin ini adalah pendidikan agama dalam diri isteri dan anak-anak. Jadi kalau rasa macam tak mampu nak bagi didikan agama, macam saya sibuk, jangan halang isteri kita belajar agama di masjid dan surau-surau. Malahan yang paling gil, ada kuliah duha ke besok? Bang, aku apa? Aku sepuluh. Tak apa, besok abang hantar. Masih bang, itu A. Bila hantar si itu, sampai ku apa? Sampai ku sebelah. Oh, tak apa. Abang ada dengar dekat sini, jangan tak jalan sekali. Tak apalah, untuk perempuan kan. Nanti abang pun share lah dengan abang. Macam tu. Jadi isteri bila keluar, tadi apa cerita dia tadi? Dia ada cerita tadi bang, pasal nakal. Tak apa, kau banyak tak tahu kata cerita. Mana kata kita pastikan isteri kita dapat didikan agama. Anak-anak kita besok, dia pun dapat didikan agama. Sebab soalan Allah Ta'ala tanya kita besok pun tentang itu. Tuh, jangan main-main. Orang perempuan senang masuk syurga. Perempuan tahu tak? Orang perempuan senang masuk syurga, tahu ke tidak? Tahu tak? Kalau tahu aku, tahu tak? Tapi kenapa dengan aku ramai perempuan? Sebab Nabi dah sebut orang perempuan nak masuk syurga senang je. Jaga solat. Jaga 4 perkara. Jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Nabi kata. Jaga keempat-empat ni Nabi kata, maka masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Siap boleh pilih pintu. Bukan kek nilai 3, dia boleh pilih kain. Dia masuk syurga boleh pilih pintu sedikit.
Kita orang lelaki mana boleh pilih? Dapat masuk untuk sebab kita ni orang lelaki banyak soalan nak ditanya. Ini semua neraka. Termasuk yang bercakap. Banyak soalan yang Allah buat tak tahu lah boleh jawab ke tidak. Orang perempuan tu sebabnya perempuan senang masuk syurga. Rupanya nombor satu, nombor dua tu senang. Salat puasa senang. Nombor tiga tu yang susah. Jaga maruah diri. Jaga diri kita jangan sampai orang pandang serong pada kita orang perempuan. Berkawan dengan orang. Perangai kita kat luar. Berkosip, mengumpat orang sampai orang kenal kita sebagai tukang umpat yang paling popular. Jatuh maruah kita. Dan yang paling tak sedap tu dengan suami-suami kena. Dia tu isteri siapa lah? Orang tu bertanya. Jatuh maruah suami. Cinai kain, maruah diri. Jangan kita berkomat. Pertama panik. Waktu berkomat, serang. Tata-tata-tata, serang. Nak azan dulu. Azan dulu ya? Okay. Ingat tentang cinai kain tu. Jadi, mana kata jaga maruah diri, jaga maruah suami. Kadang dengan kita berkembang saja, orang nampak, tengoklah, tak tutup aurat, dengan tunjuk badan dengan orang, jatuh maruah. Lepas itu, isteri pula, jangan memburukkan suami bila orang kutuk suami kita, pertahankan. Sebab jaga maruah suami. Dan orang jangan tengok suami kali macam pemalas duduk rumah hanya. Tak ada langkah, dia sebenarnya ni kerja part-time banyak, kerja malam. Cuma ialah kadang-kadang kakak senang melalui melihat dapat dia kerja tetap. Ini dia kutuk, dia tu sama orang sekali. Tengok lelaki kau macam malam di rumah memang tu. Menyusahkan orang, mati lagi baik. Jangan jangan kita cakap macam tu. Begitu juga yang keempat. Masalah kadang-kadang ada je nak pindah apa kalau suami cakap. Setuju apa suami cakap tu. Jangan banyak cerita. Kamu buat. Suami nak tu setuju je. Faham? Faham tak? Apa suami nak tu setuju. Senang hidup kita. Faham? Faham ke tidak? Ya, dia faham dengan setuju lain tu. Saya tanya faham tak? Faham. Setuju tak? Tak. Itu yang salah tu kan. Tak apa. Saya faham lah tu. Jadi, mana kata kadang suami tu nak apa? Bagi je. Siapkan dia tu. Taat tu tu. Kadang memang betul suami ni. Dia suami isteri ni memang ada lah hari-hari naik turun dia ada hari lelaki tu bad mood. Tak biasa lah. Orang perempuan pun ada hari-hari ni. Saya tadi petang tadi, saya tengah hari tadi saya jadi apa ni? Jadi moderator program di Astro. Tajuk dia Misteri Janin Hilang. Rupa-rupanya ramai orang kita memang mengalami masalah itu. Masalah itu. Dan ada lah nanti tuan-tuan tengok dan baca sendiri lah. Bukan tu tajuk lah, itu pun panggil tajuk lain lah. Tapi rupanya nasyah ada orang yang melahirkan anak pun ada dah melahirkan baru. Keluar nak lahir suruh terang-terang rupanya dalam perut tak ada baby. Oh macam-macam. Orang-orang salam sayut pun lah. Tapi bukan tu lah yang kita nak share. Cuma kita nak cerita kan. Macam-macam. Dalam kehidupan kita ni semua diuji oleh Allah Ta'ala. Aku juga yang berlaku ingat dengan di sini. Sebab yang kita kata tadi, orang perempuan tadi nak masuk syurga senang. Senang. Tetapi, kita orang nak memilih macam mana. Macam kita pun. Lelaki pun sebenarnya dah ada jalan-jalan. Soalan bocor dah ada. Soalan bocor dah ada. Dalam surah, apa ni dalam surah Al-Ahzab kan? Cerita tentang Nabi kita. Macam mana Allah Ta'ala sebut, liman kana yarjullah awal yamal akhir wa zakarullah kasir. Siapa nak karamat Allah dan akan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Kita dah tahu, bukan dah tahu. Ingat Allah banyak-banyak. Datang majlis ilmu, kita duduk di taman-taman juga tahu. Tapi, yalah macam hari ini ramailah. Semua yang tak datang lagi ramai kan. Itu je. Jadi bila kita buat program, kita buat satu program yang kiam mulai. Benda ni untuk sebentuk kita. Sebab tangisan kita di waktu kiamat lain, tangisan yang ikhlas mengenang dosa kerana Allah, itu adalah insurans untuk masuk syurga. Sebab diharapkan orang yang berlinangan air mata yang menangis kerana Allah, diharapkan tubuh badannya itu disambar oleh api neraka. Tapi kita tak nak nak juga menangis sebab benda-benda dunia. Ya, tadi saya dah sebut tentang macam mana kita kerja dunia, akhirnya kita akan kecewa.
Dunia itu sementara sifat yang apatah lagi yang ada dalam dunia. Berapa ramai ibu bapa yang kecewa bila tengok drama, dia tengok drama macam mana anak tu dah kaya lupa diri. Tengok cerita tanggam dah kaya lupa diri. Nak tunjukkan dunia ni kadang-kadang menyebabkan manusia jadi hilang pertimbangan dia terhadap akhirat ni. Dan akhirnya kita tu juga yang kita kenyang. Dah tahu dah macam tu, kenyang juga dunia. Malah. Nak juga. Tiga tanda-tanda dunia, pertama pasangan. Lelaki nak perempuan, perempuan nak lelaki. Tapi sementara sampai masuk jimun. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Suami dengan isteri, isteri akan tinggalkan kita atau suami tinggalkan isteri. Tak tahu, tengok siapa mati dulu. Menurut kajian di Malaysia ni, suami mati dulu. Jadi orang perempuan, layanlah suami sebaik-baiknya. Bila-bila masuk ni, fragile. Tapi janganlah masak nasi sampai menggau-gau pula. Kan pokok menanda ni. Dah pernah hari ni abang rasmi. Langsung tak sewa orang-orang. Tak ada lah macam tu. Tapi makna kata, pasangan ni akan tinggalkan kita. Jadi dalam sementara tu, biar kita sama-sama ingat Allah suami isteri. Baru cantik mantan kita. Bawa pergi masjid. Tak kira siapa penceramah datang. Sebab apa? Sebab Nabi dah pesan. Hanzalah, sahabat Nabi pernah tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, macam mana caranya kami nak mengelakkan diri kami jadi seorang munafik? Kenapa kau tanya macam tu? Sayyidina Abu Bakar kata, bila kami bersama dengan Rasulullah, Rasulullah cinta syurga, kami terbayang syurga. Rasulullah cinta neraka, kami takut sangat terbayang neraka macam mana. Tapi bila kami berjauhan dari Rasulullah, kami mula leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak-anak, leka dengan keluarga, leka dengan dunia. Jadi macam mana nak buat? Jadi bila sampai soalan ni kepada Nabi, apa Nabi pesan? Perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Perbanyakkanlah menyertai majlis-majlis yang mengingati Allah. Itu datang dengan ceramah. Tak kira ceramah mana pun, mesti dalam hati kecil kita ni, orang tak dengar, dalam hati kita cakap, betul lah cakap Ustaz. Iyalah Ustaz Zahar Ustaz, Allah banyak dosa ku. Kita cakap-cakap dalam diri. Kalau orang dengar, ya kau banyak dosa kawan. Macam tu lah. Tapi orang tak dengar. Kita sendiri cakap. Kita masa tu keadaan kita memang nak berubah lah. Betul tak? Keluar daripada masjid, buat perangai boleh. Masuk dengan syamah. Elok boleh. Itu sebab kena perbanyakkan, mudah-mudahan kebaikan itu menyerap kekal dalam diri kita dengan anak-anak kita dan keluarga kita. Terutama pasangan. Suami dengan isteri, isteri dengan suami. Sementara sifatnya. Kedua, harta. Kereta, berapa lama rasa baru? Cuba jangan. Beli kereta baru, berapa lama rasa baru? Berapa lama orang kampung, orang masjid tu? Oh, kereta baru lepas. Berapa lama? Lepas sebulan orang tak heran lah kereta. Tak ada hari-hari nak tanya. Lama kereta, cantik kereta. Lepas sebulan orang boring lah. Kita dah mula boring bila start bayar duit kereta. Paling-paling boring waktu mak hidup protek. Jadi tak payah nak lagak-lagak dengan kereta. Rumah sampai masa kita tinggalkan. Tak bawa mati pun. Duit sampai masa habis. Yang ketiga, tanda-tanda dunia juga. Apa dia? Kekuasaan, kedudukan. Aku pegawai yang paling besar dalam negeri Selangor ni. Tak tahu apa. Pegawai kerajaan yang paling besar sekali. Faham? Oh, mak melagak kan? Sampai masa duduk tepi tiang bongkok, pencen. Sampai masa pencen tuan, nak cakap apa? Tapi kalau dia semasa kerja makin tak belagak, sampai dia pencen pun orang minta dia sama-sama masuk dalam jatuh kuasa masjid, jatuh kuasa penduduk, bantu bangunkan masyarakat. Terus orang hidup kita ni sebetul, nak cakap apa? Saya ni dulu pernah jadi pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Berapa ramai penguatkuasa bawah saya, berapa ramai bila jalan, berapa ambil masuk dalam pejabat. Akhirnya dapat kad pesara. Pencen. Sebab dah tak teraya, dah siang kau jual malam ceramah, dah macam Batman pula kan. Jadi kau nak pilih, nak kau jual ke nak ceramah, nak kau jual ke nak ceramah. Nak buat sekarang, pilih satu. Tak apalah ceramah lah. Macam orang gila pula kan, pagi kau jauh macam ni, pagi pergi meeting, petang pergi ceramah, malam pergi ceramah. Dan kena pula ceramah jauh, habis pula cuti, oh paling pula, pilihlah satu. Muda-muda dapat kad pesara. Pergi hotel tunjuk kad pesara, dapat 10%.
Saya juga sambung dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dah pencet sama. Tapi nak beritahu apa? Jawatan kita. Adakah waktu saya kata saya nak letak jawatan? Adakah mereka dengan itu tutup jawatan? Tak. Orang lain berabut nak jawatan tu. Nak tunjukkan jawatan tu bukan kita punya. Kalau kita punya, kita bersara. Dah, tak ada lagi dah. Jawatan tu dia punya. Dia dah pencet. Tak ada siapa pun boleh pakai jawatan tu. Tak ada. Akan ada yang gantikan kita. Yang pada kita heran, jawatan pembantu takbir, jawatan buruh, jawatan pembantu pejabat ya. Letak jawatan beribu-ribu orang minta, yang minta semua di ijazah. Sebab so, orang nak tunjukkan hari ini, Allah berpajar-pajar, nakkan jawatan kan? Nah, tu, jadi kita yang dah ada tu, syukurlah, jagalah elok-elok. Jagalah elok. Saya tanya orang tadi, bahagia ni macam mana? Bahagia kita ni sebenarnya kena melihat, saya nak tanya orang perempuan belakang, bahagia kat mana? Kat mana? Dia jawab, saya ni asyik tunjuk. Hati. Oh, tetapi kebanyakan manusia jadi tak bahagia tuan-tuan dan perempuan sebab terlupa yang meletakkan bahagia tu di mata. Tengok orang ada kereta besar, dia pun nak kereta besar, tapi itu bukan bahagia. Bahagia bukanlah melihat pada apa yang kita dapat, tetapi sikap kita terhadap apa yang kita dah dapat. Itu sebenarnya bahagia. Dan nak bahagia ni paling senang. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan... Bukan. Allah uji kaya dengan kecukupan, bukan miskin. Ada orang kaya tak cukup-cukup nampak. Contoh lah ya, contoh. Tiba-tiba hari ni ada seorang orang kaya berdiri depan ni. Kepada semua jemaah, tolong jangan balik dulu. Tolong tinggalkan nombor akaun masing-masing. Ni contoh tu, jangan tutup betul-betul ni contoh. Jadi sekarang insyaAllah sebelum tengah malam ni saya akan banking untuk semua. Setiap orang RM500,000 seorang. Termasuk budak-budak kecil. Masa tu menyasar dalam mata darah yang tak datang malam. Dan masa tu RM500,000 yang dapat, mungkin ada atau kita yang dah berkerja ambil keputusan berhenti lah. Oh tak nak kerja lagi lah, cukup lah tu RM500,000 aku nak berniaga. Aku nak buat ni, yang seorang nak bercuti, yang seorang nak pergi umrah, seorang nak pergi haji, nak macam-macam. Sebab pada kita RM500,000 tu agak banyak lah. Rupa-rupanya ada orang ni atas dunia ni, dalam bank dah ada 50 juta, tengah garu kemalu, mana nak cari duit. Tengah susah ni, aduh, duit dah tinggal 50 juta. Nak mampu je sama. Benda tu tak heran dengan saya ceramah di bandar sangri. Kat rumah seorang Datuk Seri, setiap bulan ceramah kat rumah dia. Rumah dia basah, dua tingkat, lepas siap seminggu, buat surau basah lagi. Kereta dia mana ada ceramah berluang. Ada satu tu jenama Jaguar. Jadi perempuan Jaguar. Masa pakai sekolah boleh. Lebih kurang bunyi kan. Saya tanya dia, Datuk Seri, Datuk, agak di rumah ni mahal Datuk kan? Eh tak ada Ustaz. Masa saya beli dulu murah lagi, masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya tu dia salah jawab. Sebab pada dia 4 juta itu murah. Bukan dia belaga. Tak terpancar pun muka riak ke wajah dia. Dia cakap, padahal masa tu murah lagi, masa tu baru 4 juta. Mana dia 4 juta murah tuan-tuan? Kita kalau dah 4 juta, aku tak tahulah. Tak apa janur kita kawan pun tak tahu. Kan? Orang lelaki tu masalah ada duit tinggi tu masalah kan? Kereta nak tukar ni nak tukar, tak dia je. Hidup dia memang simple je. Orang kaya. Terus sebab Allah uji kita kecukupan. Apa masa kecukupan? Kecukupan ini syukur. Mak ayah kita dulu jadi bahagia membesarkan kita sampai jadi orang. Kan orang tua dulu, tak kisahlah kau nak belajar macam mana pun, yang penting jadi orang. Weh fikir, kelamu-selamu ni bukan orang. Rupanya maksud orang ni adalah manusia yang beri manfaat pada orang lain. Macam yang Nabi sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Kau nak jadi lawyer, kau nak jadi doktor, kau yang penting buat kau elok tolong orang. Itu je. Orang tua-tua dulu, kalau kita tengok,
Kenapa dia mendapat kelebihan-kelebihan tertentu? Sebab antaranya Allah tu dulu rajin sedekah. Itu saya cakap tadi. Orang Jawa, masyarakat Jawa ni, bangga Jawa, jangan malu lah. Siapa Jawa sikit? Jawa ni dia sama level dengan Jerman. Jadi bangsa Jerman, saya jumpa dengan Datuk, Datuk Fadilah Kamsah. Orang boleh tak cakap Jerman? Saya tak boleh ikut. Langgar tu ada. Datuk Fadilah Kamsah, dia boleh cakap. Cakap Jawa kan? Jadi saya tak boleh. Saya belah mak saya. Belah mak saya lahir kat kampung Sungai Balak, Kajang. Mak saya. Tapi membesar di Negeri Sembilan. Cakap Negeri Sembilan, fasih lah dia. Tapi maklum saya boleh cakap lagi. Boleh balas lah. Sampai pak kak saya boleh faham sikit-sikit, balas sikit-sikit. Sampai mak saya boleh faham sikit-sikit nak balas, tak boleh. Anak lebih lagi lah, pembunuh tak boleh. Tapi masyarakat Jawa ni satu kelebihan. Kedui kenal susah hati kalau pergi tangan kosong. Mana dah? Mesti bawa beras, bawa minyak, bawa apa, tepung, gula, susu. Mesti bawa. Sebab sedekah. Sedekah. Kita tengok orang sedekah, tapi kita tak ambil pergi dari pengajaran tentang sedekah. Tengok Masjid Sri Senayan. Yang heboh orang sekarang ambil rombongan nak pergi sana. Punya ramai orang datang ambil gambar. Semayang tak ramai ambil gambar ramai. Dan kadang-kadang ialah mungkin time tu kan. Tapi masuklah semai sunat ke apa. Baiklah kalau belum waktu salat pun kan. Tapi nak bagi tahu, hamba Allah ni beli tanah tu saja nak diwakafkan jadi masjid ni. Tanah saja 6 juta. Tanah 6 juta. Kos pembinaan masjid 100 juta lebih. 100 juta lebih. Kita masih lagi mempertahankan keseringgitan kita. Lalu tabung singgit. Awal bulan singgit, hujung bulan singgit, dapat bonus singgit, tak dapat bonus lagi singgit. Lalu tabung mulalah macam muka lagi. Gek, nak sampai dah tabung, sampai dah tabung tu. Tolonglah bunyi tayar tabung nak puluh buah tu. Cuba kita ubah. Oh, ni cukup bulan naik lagi lebih sikit. Masuk RM50, masuk RM100. Sebab tu kita punya. Itu kita punya. Selakah hari Jumaat, saya tengok potong tadi. Mempertahankan kepisangan. Pisang tak baby. Apa kau nak bawa kau itu? Tahu buah pisang tu elok, banyak khasiat. Cuba kita upgrade sikit. Minggu ni strawberry, kau jom. Strawberry, jambu batu siap dengan asam boleh, anggap. Dan bagilah belimbing apa sikit, bagi limau Bali tu. Dah potong-potong, saya siap packing supaya orang datang ambil tu. Anggur, seedless grape. Barulah masuk dalam khutbah. Imam sobok tu khutbah. Kepada di belakang sana, jangan lekro mengajarkan buah. Ingatlah orang belakang. Sebab imam keluarlah sekali. Oh tak masuk ya? Tak boleh. Apa salah sekali sekarang? Kita nak sedekahkan orang masjid. Ini saya tanya. Ini tak orang tu tua pun jangan sama orang ajar anak. Kau dah dapat kau jual alhamdulillah pas sedekah pisang ke masjid. Pisang ke lagi. Kau berapa bajet ada? Nanti mak masak akan bihun goreng jantan. Jantan macam mak? Ada tolu. Okey. Masak mihun goreng, kan tak ada arahan mana. Masak mihun, banyak-banyak, pekin. Letak kat tangan masjid, orang balik, ambil capai bawa, balik makan. Macam tu lah. Aku bondo pisang, singgit, pisang, singgit. Yang seorang tu pula, lalu tabung. Lalu mana dah cik mana? Dia gabung nak pakai, sah, ha? Singgit, sah. Orang tapuk belakang. Ke mana? Oh, orang tu hulur bila. Mak, ay. RM100 bagi kan? Jalan, tabuk. Habis semayang dia salam kawan tu. Steady kau bang, RM100 kau bagi bang. Eh tak ada, masuk kau gabung, pakai kau tadi duit kau juga jatuh tu. RM100 badan kau kau. Pagilah lah, tak, saya teringat tahun lepas saya Abang Samsul Rawal dengan Allahyarham Datuk Nasir Wahab ceramah. Kami bertiga, dia tu sambil menyanyilah Nasir Wahab tu. Kita ceramah, masa tu nak kutip dana buat dekat MSU Shah Alam.
nak kutip dana pembinaan masjid 9.6 juta. Saya pun cakap dengan Abang Samsul, bang Dio dah pay dia bang. Banyak ni. Entahlah. Rupa-rupanya malam tu diumumkan. Bukan tu program pertama, rupanya dah setahun lebih dah program-program nak kutip dana ni. Dia umumkan tinggal 800 ribu saja lagi yang belum cukup. Maknanya 8 juta lebih dah ada. Nak tunjukkan kita orang Islam ni bila bersatu padu, bila kita sama-sama nak bangunkan Islam ni, tak ada masalah. Kocinya hal Imam Sopot yang kita nak cari van jenazah baru kos 130 ribu. Langsung tanya, buat pengen lagi tak cukup mam? Memang belum start kutip lagi. Berapa kos van tu? 130 ribu. Nah, saya keluarkan. Oh, garam 50 ringgit. Kenapa? Imam tengok, lagi berapa lagi tak cukup? 129,950 ringgit. Okey, 50 ringgit dah jalan. Garam sikit, ringgit pun bodoh. Bila lalu borang-borang kan, bila nak sumbang kan, dia tengok betul, punya terbalik eh. 9, kita sumbang 10,000 nama huruf besar, siap alamat mana, rumah sebelah rumah siapa, supaya orang tahu dia siapa. Yang singgit, hamba Allah. Kan terbalik. Cuma, apa kelebihan sedekah tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Yang pertama, kelebihan sedekah mengkayakan hati. Walaupun miskin, rasa kaya. Walaupun tak ada, dia mesti bagi. Mak dah lalu, mak kita pun tak ada. Yang mak bagi lagi, kenapa mak kita dulu? Mak kita jangan apa? Biarlah besok kita susah orang lain pula tolong kita. Macam tu. Sekarang ni kan hujung minggu kan tengah musim kawan ni. Menyelam-menyelam nak puasa ni kan. Penduri tadi minggu, berlombor-lombor sampai 3-4 kenduri sehari. Sedekah. Mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Yang ketiga, memanjangkan usia tu sebab orang dulu-dulu panjang umur sebagai jin sedekah. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Aduh, ada rezeki bagi anak pandai. Ya Allah, tiba-tiba anak kombo. Ya Allah, Allah seronok tengok anak kombo. Wahab kombo tadi kan? Belum kombo sendiri, kombo tadi kan? Dah menangis-nangis dengan anak. Sebab biasa kat rumah tak nak cakap, boleh-boleh buat persembahan ikut cikgu tarikah. Dapat rezeki suami yang pandai cari duit tu sikit. Dia bertukar lah dia, berniaga pun pandai, repair rumah pun sendiri tu, rumah tak siap-siap pun. Repair sendiri, repair. Dapat rezeki isteri pandai masak, ya Allah, lepa-lepa jadi. Tempe-tempe jadi daging korek tu begini. Tempe sayur jadi ayam. Dah dalam tu dah ada ayam kan. Pandai masak. Masak apa pun pandai. Rezeki. Nampak? Melancarkan rezeki. Ada je rezeki masuk. Kadang-kadang bagi rezeki anak. Kufas Allah. Anak tahfiz Quran. Allah. 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 Suara no. Saya dalam ramai-ramai anak saya ada seorang anak saya. Seorang yang nak masuk tahfiz. Bila dia masuk tahfiz lah. Minggu pertama dia balik dah lain macam dia elok lah. Bayar ketemu seminggu tu. Dia balik minggu tu, bah, abang tahu lah. Kiamat tak lama lagi, untuk baru seminggu tu. Tuan-tuan ada sekali tu, saya ceramah hari empat perempuan. Habis dia semain ceramah, semain isyak. Bila semain isyak, dengan imam dia baca solat waktu baca imam. Saya tengok imam ni muda waktu ni, tadanya imam yang berbuat pun rupanya dia anak kepada salah seorang ahli jantar pasal masjid. Budak ni tahfiz Quran lah. Was Quran. Saya tanya dia, nak tak jadi imam dekat kampung mak saya untuk jemputan tarawih dia pun. So tarawih tahun lepas buat dia. Malam tu patutnya saya jadi imam lah. Saya 4 kali dia jadi imam kat kampung mak saya. Malam yang keempat saya bagi budak ni 17 tahun umur. Dia bawa, ya Allah, sadar.
bayan yang rakaat pertama lain lagu Fatihah ni, rakaat lain lagu Fatihah. Dia buat surah-surah yang panjang-panjang. Pertama kali orang kampung saya kompleks kenapa imam baca pendek sangat. Bahawa kawan tu baca surah nak tunjukkan punya sadar budak ni baca. Memang tak ada silap, tak ada salah. Memang leko dengan bacaan dia. Rupa-rupanya baru saya dapat tahu tahun sebelumnya dia memang dah biasa diundang menjadi imam tarawih di Istana Negara. Masa tu orang perempuan mulalah cakap sejuk perut mak dia. Kalau satu power tu kambung tu satu hati. Budak-budak yang hafaz Quran ada pandangan menyatakan anak kita seorang hafaz Quran dia boleh selamatkan 10 orang ahli keluarga daripada penjara. Yang jadi lawyer, engineer, doktor termasuk penceramah belum tahu ni. Itu sebab kita nak kerja. Itu sebab dia kata kunci keluarga bahagia tu. Salah satunya tu syariat Islam. Ikut syariat Islam. Nak selamat dunia akhirat, ikut syariat Islam. Ini nak anak hafaz Quran. Kita nak keluarga ya, keluarga yang rahmah ni. Umur 7 tahun dah hantar anak masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak pernah. Apalah anak kita masuk pertandingan mengaji, pertandingan berzanji marhaban, pertandingan kasidah, pertandingan azan, kategori subuh dan maghrib. Dia memang ada dua kategori. Kategori subuh lain, kategori maghrib lain. Maghrib dan isyak mendayu-dayu tak apa. Kategori subuh dia lain. Kategori subuh, anak kita masuk. Allahu Akbar. Itu subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu maghrib. Bagulah betul. Allahu Akbar. Subuh. As-salatu khairum minan naum. Subuh. As-salatu khairum minan memang tidurlah. Jadi barulah ada pelapis. Bagus anak kita dah ada seorang boleh jadi Bilal. Jadi imam punya tu belajarlah, tak tahu kena belajar. Anak-anak kita pun belajar. Sampai masuk anak-anak kita pula jadi imam. Imam muda dekat kacung, alhamdulillah tadi. Allahu Akbar. Anak kau ni lah. Bukan makam tapi perempuan tu dah baju. Alhamdulillah. Dia dah mamak dia kan. Tapi Abi, anak kau Johan di kamar Gaza. Tanya dan kubur tu. Ya? Betul. Itu sehingga tadi dunia ni sementara. Apa yang kita nak kajar? Dalam sementara tu nak kajar apa? Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia istilah hashtag kemalapun. Anak ni kita, janganlah kita asyik program wajah dunia, wajah akhirat. Gatal pula kepala orang minta mahal. Anak kita, tu sebab tadi saya sebut awal, kerja agama. Nak cari menantu. Nak keluarga bahagia, nak menantu. Cari agama. Dia tanya soalan dunia, nak tanya ni, kau kenapa nak kawin dengan anak pancik? Kau kerja mana? Saya kerja dekat pejabat tanah. Tetap kontrak? Soalan ni. Tetap kontrak? Tetap, tak ada pancik, semua kontrak. Berapa ribu kali? Kalau nak komitmen apa semua, tinggal berapa lah? Ini nak bagi loan ke apa? Kalau nak komitmen tinggal berapa? Adalah tinggal dalam 3 ganti. Macam mana apa nak bawa anakku? Ni kereta ni yang kau bawa, ni kereta ayah. Kau kata kawan kau, kau kata pinjam. Kereta pinjam. Kau pinjam nama punya, kawan punya. Itu pun dia tak tahu. Duit dalam simpanan ada berapa? Ada dalam satu setengah. Apa mana kau nak hidupkan anak aku punya tu? Kita sendiri tak yakin dengan rezeki Allah. Tanya lah soalan ni, pakcik nak tanya. Boleh tak kamu mengucap nak confirm kamu ni Islam? Sudah, mengucap pun kawan tu nombor. Alamak, mengucap. Mengucap pun tak pakcik mula ke dulu. Aku sudah
Alhamdulillah masyaallah. Bismillah. Aku suruh mengucap bukan mengucap. Cuba kau sebut tentang rukun. Wah, pasti itu kan. Rukun iman. Kecuali bagi Tuhan Kristian pada Raja Negara Kelurahan 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 itu rukun negara mau binyai berlembaga ada aja. Siapa Cina tanya? Kau mau belajar agama ke Cina? Alhamdulillah, Pak Cik tiap-tiap tahun belajar. Hah? Macam mana pula tiap-tiap tahun? Lain macamnya apa kali? Ya lah, belajar satu, satu subjek. Belajar dua, satu subjek. Itu subjek agama. Maksud kau belajar agama ke Cina? Siski. Kau jaga salat ke Cina? Kadang-kadang jaga, kadang-kadang tak. Hah? Macam mana lah? Bila jaga semayang, bila tak jaga, tidur. Lah, sudah, rumah budak. Parah betul kau ni. Itu yang ada yang tidur sekali itu dia anak perempuan seorang. Tiga orang datang rumah dia, tiga orang lelaki datang rumah dia, semua nak kena. Okay, sekarang nama kamu siapa? Pakcik, nama saya Ahmad Dua. Kau baca surah Duha sekarang. Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sudah bagus. Kamu siapa nama? Nama saya Anas Pakcik. Kau baca surah Anas. Bagi suami yang mudah atau pendek surah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Budak yang ketiga tu dah berapa puluh. Nama dia Yasin. Alah, nanti macam mana lah. Kenapa lah ayah aku bagi aku nama macam ni. Alah, aku parah. Selesai lah kedua. Ha, kau. Siapa nama kau? Pakcik, boleh korang cakap nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Allah Wahad. Dapat mana menjurut agak-agak lah. Lagi panjang nak nama panggilan dari nama batu. Bohong batu. Salah. Aku tak ada suruh kau baca surah Yasin. Kau baca apa surah Yasin? Aku nak dengar baca. Ah, tu dah tengok agama. Iyo, sejahat-jahat. Oh, ni kan. Dia nak yang agama juga. Tak ada siapa tak suka. Fitrah dia semua nak cek nama agama. Ada seorang lelaki tu dia suka betul ke satu perempuan. Dia kata dia macam mana dia nak perempuan tu. Perempuan tu tudung labuh. Perempuan tu tudung labuh kan. Dia pergi ke perempuan, dia datang ke pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budak tu baik. Waalaikumsalam. Kenapa? Saya nak jadikan awak isteri saya. Allahu Akbar. Ya Allah. Saya tak dapat bagi jawapan ke tanya ayah saya. Tunjukkan saya kat mana rumah ayah kamu. Yang dia pun bawa perempuan tu jalan depan di dalam makam. Dia teringat satu kuliah dia pernah dengar. Kisah Nabi Musa belakang tu jalan belakang perempuan. Dia kata akhir Nabi Musa dia lepas. Sebab takut tergugat keimanan. Dia bercakap, Cik, dia jalan kat belakang, bagi saya jalan kat depan. Beritahu je kat mana. Takut terganggu iman saya. Oh, budak perempuan tu, apakah ini jodohku? Dia pun jalan. Sambil jalan dia tanya, saya nak tanya, ayah kamu kerja apa? Ayah tak kerja, pencen. Oh, dia pencen apa? Pejabat agama. Pejabat agama? Wah, parah ni. Habis sekarang dia buat apa kat kampung? Sekarang dia imam satu. Imam satu? Parah. Macam ni lah, rumah kau mana satu? Tuhan yang bumbu-bumbu tu. Tak apa, abang jalan dulu, nanti kejap lagi saya datang. Dia lampik sikit datang, dia pergi balik jubah, balik sahabat. Dia balik jubah sahabat, berjuai tasbih ni dia. Yang lalu depan orang tua tu bukan tunduk lagi dah, menyalap. Dia salah bukan jom tangan lagi dah, berjilat dah. Lagi lah, hei, kau kajak tak ni? Kunyuh lah nak kan. Akhirnya apa hal dia? Pakcik, saya berhasrat nak jadikan anak pakcik sebagai isteri saya. Berbosok, no lah dia. Orang agama ni senang. Kalau tu lah jodoh anak pakcik, pakcik setuju. Bimbinglah anak pakcik baik-baik. Sebab tak ada siapa orang berani nak ke anak atau dia berani. Mana orang berani try anak imam kalau tak sebarang. Kalau tak cukup ilmu di dalam, dia memang tak cukup ilmu. Tapi dia try lah. Sebanyak daripada kahwin, tak pernah miss satu waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak lagi masjid. Tiap-tiap waktu pergi masjid. Bapak mentua yang imam satu ni pun pergi waktu bertugas dia. Dia tiap-tiap waktu pergi. Yang sebenarnya dia tak tahu. Bapak mentua dah tak peti. Malam ni, tak payah semayang kat masjid, kita semayang kat rumah. Bapak mentua dah bagi warning. Bini pun pasal, abang je jaga bang.
Aku nanti yang bahasa abang jadi imam. Aku pula jadi imam, satu dia lah imam. Suami yang tak tahu. Saya ingatkan abang aja. Malam aku masuk je maghrib, bapak mentua azab kat suami. Allah 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 Akbar. Azam pula Allah. Kau jangan lagi aku komat ni. Dia nak komat. Dia ada komat kena supaya dia tak pernah jadi imam. Apa baru nak komat dia tahan. Tak payah bapak mentua. Allah Allah Akbar. Allah Allah. Bapak mentua dia komat. Dia pun pusing pandan bini. Bini dah. Dah cakap dah tadi. Degil. Sudah ni dia tanya Pak Mentua dia. Ya habis apa nak jadi imam? Berapa ramai lagi datang ke rumah ni? Kau nak jadi imam? Saya. Ya lah. Dia pun pergi ke depan. Dia pergi depan. Bapak Mentua belakang. Isterinya dengan Mak Mentuanya belakang saya. Dia pun Allahu Akbar. Sanyap sunyi. 5 boleh minit sanyap. Bapak aku pula kena budak ni sanyap ni tak boleh ni. Lepas tu, Allah Allah. Hei, nervous tu. Dia kata nervous. Kau duduk belakang. Jadi bapak mentua pula depan. Dia belakang. Isteri dengan mak mentuanya belakang sekali. Kali ni bapak mentua dia jadi imam. Dia nak suruh isteri. Bapak dia nak suruh menantu tu tolong dia. Boleh tolong ke tidak? Kalau dia terukur. Nak cuba. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik. Malik. Sudah bini cucuk belakang dia. Dia cucuk pinggang. Zap. Likiyau Likin. Yang ayah kan? Oh tahu dia. Malikiyau Likin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kali ini cuba ayat yang paling pendek saja. Kita tengok menantu dia tolonglah. Bismillahirrahmanirrahim. Bini dia cucuk saya lagi. Zap dia pusing. Abang tak tahu ayat ini. Mak mentua dekat sebelah dah nampak tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah tak tahu nak pergi mana. Itu sebab kau belajar. Dalam keluarga kita ni tak tahu kena banyak. Ya. Nak capai kesempurnaan ibadah ada apa? Pertama, mestilah dengan ilmu. Yang kedua, mestilah ikhlas. Yang ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk perangai kita. Yang keempatnya mestilah dimulakan dengan niat. Bila kata tadi yang pertama ilmu belajar, ini belajar tak nak duduk belakang imam. Ya. Duduk belakang imam, buatnya imam kelabu malam tu terlupa ayat, kena tolong. Tadi muncul bapak mentua tu tes dulu macam bawa ayat pendek, bayangkan surah. Duduk belakang imam. Imam, alladzina amanu, alladzina. Haa, belakang kelabu. Kenapa lah baca ayat kebanyakan orang ni, nampak? Kita berdua. Atau tiba-tiba imam didatangi angin yang tidak diundang. Terkantuk imam itu. Imam memperkah yang belakang kena ke depan ganti imam, betul tak? Tapi kalau orang ada ilmu, dia kena ke depan ganti. Ini dia ada belakang imam. Tolong apa dia kantuk tu? Yolah pusing. Batal-batal, semuanya tak tahu. Apa hal?
Itu sebab penuh belajar. Penuh belajar. Kita dalam rumah kandungan itu dicintai tadi. Kita tengok Nabi paling senang. Nabi paling senang. Kita ni dalam keluarga kita, kita nak keluarga kita selamat dunia akhirat. Pertama, kalau sayang Nabi. Nak sayang Nabi, sabun nama Nabi selalu. Selawat banyak-banyak. Sekali selawat kepada Nabi, 10 kali Allah dan malaikat menyoalkan kesejahteraan kita. Kita semua selawat. Pun kurang selawat. Ajar anak-anak kita selawat banyak. Orang tu tua dulu tu. Selawat banyak-banyak sebelum keluar rumah tu biar senang dapat kerja. Dulu maya dulu. Nak masuk rumah selawat dulu. Tak apa hantu ikut kau ni. Selawat banyak kau mengigau tidur. Semua selawat. Kita hari ni pun tahulah. So kita kena fikir hidup dengan senang Nabi. Yang senang-senang hidup senang Nabi. Apa senang yang paling senang sekali? Makan. Nabi makan macam mana? Nabi makan sebelum apa? Berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang, jangan berhenti. Nabi makan kurma. Kita makan kurma. Kurma apa Nabi makan? Kurma ajwa. Kita makan kurma ajwa. Tapi kita kalau hari-hari makan kurma ajwa ni boleh botak kalau bukan sebab rasa. Hargur dia makan. Tapi makan kurma biasa orang tak mau makan buah kurma. Dua makanan sunnah yang kena ada di rumah orang Islam. Pertamanya buah tamar, keduanya madu. Faham orang perempuan? Madu lombah. Okey. Hidupkan senang Nabi makan. Tak sahabat. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi. Nabi berlemah lembut dengan isteri Nabi. Mana ada Nabi kasar-kasar? Ada sekali itu isteri Nabi itu dia mantap, pingat, pecah. Anak Nabi datang. Kenapa wahai ibuku? Jawab Nabi dan sambil tersenyum. Ketahuilah wahai anakku. Sesungguhnya ibumu sedang cemburu. Nabi tak marah kau pahal. Pecah-pecah pingat ni kau tahu. Tak aku sabar. Tak ada. Lemah lembut. Nabi panggil isteri Nabi dengan panggilan yang sangat lembut. Ya Humaira wahai pipi kemerah-merahan. Balik kamu. Wahai pipi, tak apa pipi, kami tapi senyalah. Kita tak tahu jenis pipi ni pipi apa, apa. Ya. Apa jawab isteri Nabi panggil Nabi? Ada apa ya Rasulullah? Panggil pakat suami itu. Ada apa wahai suamiku? Panggil pakat suami. Jangan panggil pakat kojo. Ada apa wahai operator pengeluaran? Itu kalau ada silap. Ada apa wahai imam dua? Tak payahlah. Ada apa wahai suamiku? Ya, lemah lembut. Tengok Nabi macam mana. Lemah lembut. Kadang-kadang orang bila lelaki lemah lembut, obat lebih lagi lah kena lemah lembut dengan suami. Kan? Barulah datang sakinah. Orang dah orang lah. Kadang suami saja diuji ubat ni. Dia banyak tanya ni. Lauk macam-macam masalah. Bini dah masak macam-macam ni. Dia tetap tanya benda yang tak ada. Macam-macam masalah. Tapi itu berdadah tak ada ke? Orang perempuan yang mulut berdarah harus mendekat kepala. Telur, telur. Segala binatang masak tak makan lah. Orang marah ada ayam, ikan pun dah masak. Tapi kadang perempuan cakap telur tapi masuk kasar. Telur dadah tak ada ke? Abang. Tak cukup ke telur yang ada? Cuma telur atau kabau dah ada. Telur babuih dah ada. Telur dadah katanya. Apa salahnya kalau suami tadi? Yang mana tanya, telur dadah tak ada ke? Oh benar, telur yang sekejap langsung suami pegang tangan. Tarik-tarik-tarik. Abang lepas saya. Abang tanya kalau ada. Kalau tak ada, tak apa. Gitu kan? Abang, bukan lama pun. Dumin ni tadi. Saya. Apalah maknanya dumin ni? Kalau saya tak ada di sisi abang. Ya Allah, abang. Anak kat meja makan, muntah belilah. Tak ada raya orang yang berdrama. Isteri Nabi dengan Nabi dengan isteri Nabi, bayangkan. Nabi kalau minum pun dia tengok gelas. Aku pun minum versi, ikut bekas bibir dia, contoh. Jam tu. Perempuan dia, oh dia tengok Nabi. Dia kongsi bekas bimbing dengan isteri dia. Apa? Cawan lain, kongsi lah. Aku pun tak nak kongsi dengan kau. Mulut kau bau nago. Tak terdaya bau rumah. Kau bau tukar cawan lain. Nabi menajarkan isteri. Wahai isteri ku sa'udah. Usahlah kau tegur dulu. Hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Yang perempuan. Saya nak tanya perempuan. Suami hantar tak sampai muka pintu? Hantar tak? Hantar tak? Tak. Tadi baru ajar
jaga maruah suami. Tak ada tu, aku aja. Cuba cakap kadang-kadang tak, kadang tak. Apa salah? Tak. Tak apalah besok dia hantar tu, besok dia hantar. Kan? Eh, abang hantar lah ini. Sunnah Nabi. Dia belanja dia. Eh, abang tanya duit belanja. Oh, bagus. Tak ada bang. Tak apalah perjalanan aku tanya je. Nabi tadah lutut Nabi ni, peha ni dengan lutut ni tadah ni, biar isteri dia boleh pijak naik kenderaan, naik kuda, naik unta. Kita kalau nak buat tu, kaji dulu kapasiti buat badan beli. Jangan main tadah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa yang kau makan di timah pun. Rak patah punya asal kau. Tapi isteri kita tak naik kuda, tak naik unta. Dia naik motor, setakat naik motor, tak, abang-abang nak sekarang je. Saya tinggal nak naik je. Simbang. Kereta pula terbuka pintu dia, keletak. Apa? Kenapa? Abang ni kan, sampai 4 pintu orang buka. Dah abang tak tahu kau nak masuk pintu mana. Tentu saya bawa. Tentunya dah buka. Kali tadi buka tu surau. Dia pun tutup. Apa main kerja-kerja dalam rumah. Balik ke rumah. Jangan ke luar rumah kau nampak. Apa lah kau nak fungsi masjid ni. Contoh. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Tak susahnya. Saya siamah kek keluar Johor. Menyawak perempuan. Tak muat besen. Tak ilah. Satu-satu pakai. Jumpa imam, maaf nak pinjam besok pinjam pada orang tinggal besok dulu dia sebenarnya tak payah okay, tak boleh. Nabi dengan isteri Nabi dekat dalam bekas yang sama tu, isteri Nabi silap kat Nabi, Nabi silap balik kat isteri dia, bila isteri dia silap balik, Nabi kata cukup air isteri pun habis air ni nanti, maksudnya Nabi memang gurau sebegitu mandi bersama. Sekarang dah ada shower, dalam shower pun tak apa. Sejamah ke Felda Palut mandi bersama tuan-tuan dan perempuan peduli apa. Orang perempuan tu punya tak ada yo tengok eh. Siapa semua tengok. Mandi malam, tutup lampu, agak-agak eh. Mana pula lelaki aku? Tadi eh, dia tepuk. Cari dah tak apa. Buka lampu, betul hari aku tu. Perperannya tak biasa. Sunnah Nabi yang senang-senang dia buat. Faman ahya di sunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan saya ke sunnahku, dia sayangkan aku. Sebab sayangkan aku, akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi buatlah yang terbaik. Tak? Jadi rasa cukup sangat tu. Jadi saya faham muka-muka suruh bonti tu saya faham. Bila dia bergali-gali sampai duduk tu, saya faham tu, kejap merenduk, kejap macam-macam tu, saya faham. InsyaAllah, ikutkan banyak lagi nak cerita ni, maknanya kau nak panggil lagi. Kau nak panggil lagi. Lagipun makruh. Makruh hukum yang bila kita camah lama-lama dengan tahap makanan dah siap. Ada makan tak ni? Ada. Oh. Untuk pencamah ada, tuan-tuan nasib lah, tetamu. Tak ada, tuan-tuan. Jadi, itu sahaja daripada saya, cuma sedikit makluman. Dekat luar sana ada sahabat-sahabat kita menyanggu. Jadi kalau dapatkan jangan tanya khabar, tanya harga dan bayar. Ada kawan-kawan saya tu dia memang menyanggu barang dia, bukan barang saya. Dia memang menyanggu di tempat yang saya siapa. Yang seorang tu daripada tabunan ni, Ngalu Gajah Melaka, dia menyanggu barang-barang sunnah, buah tamah, habatu saudah, minyak zaitun, minyak wangi. Kemudian satu lagi daripada Tampin, Negeri Sembilan, dia bawa madu gulung, madu tuala. Dia dibawa juga sambal gesek batu kikir Jambatan Bosin. Sambal gesek kikir ni kalau makan dengan nasi putih memang sedap betul lah. Tambahan lauk ni sambal gesek koreng nama. Kemudian begitu juga ada susu kambing. Susu kambing ni memang baik untuk orang yang gastrik. Saya minta sembuh sama-sama ada masalah gastrik ni. Jadi kalau nak boleh cuba. Dalam susu kambing tu dah ada buah tamar, dah ada badam, memang sedap. Orang perempuan kadang-kadang tak boleh minum sebab tak tahan bau. Jangan risau dia tak ada bau sebab dia kambing daripada Holland Belanda. Saya pun mikir kenapa saya dah pernah susu kambing dengan sambal gesek tu, baru saya perasan saya dapat free.
Jadi kata kalau dah beli saya dah tahu dia buat apa itu. Punya orang perempuan yang ada masalah hormon maya gaya untuk kerja awal, kerja lambe, kerja taman apa ye, boleh try juga susu kambing dulu. InsyaAllah okey. Tapi mana yang dah tua dah tak ada tu tersalah cari memang dah tak ada. Tapi kau minum datang dia balik joki. Tapi kalau orang tua yang sakit sendi, sakit tulang, postur porosi pun saya sarankan cuba insyaAllah okey. Jadi berapa harga saya tak ingat tuan-tuan perempuan tak ingat pasti. InsyaAllah saya rasa itu sahaja daripada saya minta maaf banyak-banyak. Sesungguhnya yang baik berdatang dari Allah SWT. Mana yang kurang itu berpunca daripada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.